masa kau mencuri barang kembali? Diam! Salah, bro. Diam! Curi properti kerajaan, curi informasi tentang rakyat. Siapa bayangkan buat kerja ni semua? Mem, fail-fail yang diakses setakat ini semuanya alamat dan nombor keselamatan sosial rakyat. That's it? Ya. Jadi kau ingat ni fun lah? Pecah masuk kereta pegawai kerajaan lepas tu curi laptop. Macam tu je dah 15 tahun penjara tau. Bukan aku yang curi eh. Eh, kita ada CCTV footage yang kau... Orang lain yang curi, diorang jual kat aku. Faham? Siapa? Kau tahu kan, kita akan tangkap orang ni. Jadi kau kena bekerjasama dengan kita. Jadi aku boleh usaha kurangkan hukuman untuk kau. Siapa jual laptop tu pada kau? Aku tak tahu nama dia. Kita berbual online. Berapa kau bayar dia? Dia tak nak duit. Kau juga yang cakap dia jual laptop tu pada kau. Dia nak informasi dalam laptop tu sebagai bayaran. Tu aja. Informasi apa? I want my lawyer. Ni rumah Lisa Gani ke? Saya Lisa Gani. Awak siapa? Saya Daniel. Awak jual apa? Maaf, salah orang. Nantilah dia. Kita boleh bincang lagi pasal ni. Nak cakap pasal apa lagi? Seriously, I ingat you hentikan bela-bela dia semua ni. I bukan bela dia. Tapi you tak boleh tuduh dia macam tu, you tak ada bukti. Duit I RM300 dalam wallet bila I tidur. Bila I bangun, RM300 hilang. Siapa ambil? You. Look, I dah lambat. Flight I pukul 8 malam. So, Okey. You balik Ahad kan? Ahad ni kita bincang lagi pasal ni. I dah tak boleh lagi lah. I give up. Dia, we've been through worse. Nantilah I fikirkan macam mana nak selesaikan masalah ni. Flight you pukul 8 kan? Siang lagi kot. Apa kata, you taruh beg you dulu. Lepas tu kita naik atas kejap. Kalau meeting I cancel, besok I balik.
Daniel. Apa ni? Daniel, saja-saja je beli. Nak cuba tengok kalau boleh lepaskan diri tak pakai kunci. Daniel nak jadi ahli selap mata eh? Tadi siang Daniel keluar pergi mana? Keluar saja. Semua okey. Duit daddy yang dalam wallet tu Daniel yang Daniel kalau nak duit kan Daniel boleh minta mami. Daniel minta maaf. Jangan buat lagi. Jangan tidur lambat-lambat. I love you, Mommy. Dah. Pergi tidur, okey? Good night. Footage kamera ni tak begitu jelas pun. Susah nak cam muka dia macam ni. Awak ada hantar proses bagi enhance image dia? Dah pun. Okey. Haris Jalil tu betul-betul cakap bukan dia yang curi laptop tu. Dia ada bukti yang dia ada dekat rumah nenek dia. Cyberty masih cari lagi senarai nombor dan alamat keselamatan sosial yang telah diakses. Bila saya dapatkan informasi, saya akan beritahu Puan. Kenapa, Puan? Si dia ni, dia berani curi dan tak kisah kalau ditangkap. Dan dia buat semua ni sebab dia nakkan nombor sosial dan alamat seseorang. Masuk akal tak? Mungkin orang tu penting buat dia kot. Adik sesat ke? Mama. Mama, ni Daniel. Daniel. Mama. Lily, tunggu dekat kereta dengan Daddy, ke? Betul Daniel tu. Macam mana dia dah dapat tahu yang mama dekat sini? Azian beritahu ke? Daniel. Saudara mama
Mama dengan Daniel, kita dah tak ada apa-apa hubungan lagi. Daniel, kena janji yang Daniel tak akan cari Mama lagi, okey? Mama ada hidup Mama sendiri. Selama ni Mami tahu dia dekat sini. Mami tak faham. Mama Daniel! Kenapa? Daniel. Mami tak nak sakit hati Daniel lagi. Bila Mami jumpa dia? Setahun lepas dia tinggalkan Daniel kat taman tu. Dia bagi tahu Mami yang dia kesal dengan apa yang dia buat. Tapi apa yang dia buat tu sebenarnya untuk kebahagiaan diri dia sendiri. Mami boleh tangkap dia kalau Mami nak. Tapi Mami fikir ada cara lain untuk kita semua bahagia. Dia dengan keluarga baru dia. Hello. Puan, kita dapat print screen footage daripada kapak tu. Kita dah boleh cam siapa yang ambil laptop tu. Siapa? Dia nak informasi dalam laptop tu sebagai bayaran. Informasi apa? Dia nakkan nombor sosial dan alamat seseorang. Mungkin orang tu penting buat dia kot. Mi? Kenapa ni? Mami, Daniel boleh terangkan. Daniel pencuri laptop tu? Hah? Daniel betul-betul dah tak ada salah. Habis buat apa? Curi laptop! Daniel, Mami nak Daniel serah diri. Kalau Daniel serah diri, hukuman Daniel mungkin akan dikurangkan. Eh? Mami sanggup tengok Daniel masuk penjara? Daniel! Polis dah datang sampai nak berkas Daniel. Daniel bersalah! Daniel nak Mami buat apa? Lepaskan Daniel!
bila dia orang boleh discharge saya. Ini semua terserah pada diri awak. Saya ada banyak kerja, saya ada banyak kes. Azian, dengar sini. Awak dah tak ada kes-kes lagi dah. Sebab awak lalai dengan pujaan awak. Okay, awak lalai semua dengan kes-kes awak. Awak sekarang telah digantung dan tidak dibenarkan kembali bertugas. So Azian, beritahu saya, apa yang terjadi lepas Daniel lari daripada rumah? Saya disiasat. Diorang syak saya yang benarkan dia lari. Syarin ceraikan saya. Dia dah tak kuasa lagi. Dia ada di mana sekarang? Syarin dah kahwin. Dia duduk Singapura sekarang. Oh, no, bukan itu maksud saya. Maksud saya Daniel, dia ada di mana sekarang, Daniel? Saya tak tahu. Okey, gini. Katakanlah awak berjumpa kembali dengan Daniel. Apa yang awak akan lakukan kepada dia? Segalanya berakhir malam ini.